Selamat datang di Hadir Tekno. Saya Utomo. Saya Uday. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara instalasi Magic Lantern. ML adalah firmware tambahan yang berfungsi untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam kamera ini yang tidak ada dari pabrikan. Untuk kali ini kita akan mencobanya dengan kamera Canon EOS 550. Yang perlu digarisbawahi, Magic Lantern tidak bekerja dengan iFi card. Jadi gunakan SD card, SDHC, SDXC, atau CF card. Sebelum memulai, pastikan baterai terisi atau cukup untuk melakukan instalasi. Lepas semua aksesoris yang ada di kamera, misalnya baterai grip atau flash trigger. Kita harus mengupdate firmware EOS-nya dulu yang versi terbaru. Kunjungi website Canon di web.canon.jp/imaging/eosd-e.html. Format SD card yang mau dipakai untuk mengupdate firmware. Copy file firmware ke SD card, masukkan ke kamera. Pada menu, cari dan pilih menu firmware FAIR, klik OK. Download firmware Magic Lantern di http://www.magiclantern.fm/download. Ekstrak file firmware yang sudah di-download ke root SD card. Masukkan SD card kembali ke kamera, nyalakan, select menu, dan pilih menu firmware FAIR, select OK. Bila instalasi sukses, akan ada notifikasi berwarna hijau yang menunjukkan bahwa instalasi telah selesai. Restart kamera. Voila, Magic Lantern sudah siap digunakan dengan memencet tombol trash bin. Ya, kira-kira gitu aja sih cara nginstall ML. Gampang kan? Gampang banget. Semua orang bisa kok kalau belajar, kalau mau belajar. Ya, pokoknya nanti untuk next episode kita akan kasih lagi beberapa tips dan tutorial kita belajar bersama-sama. Nah, subscribe terus di channel kita, HD Tekno ID. Dan juga ke website kita, hdtekno.com. Ya. Fucking awesome.